Anda masih bersama kami, pemirsa. Sidang kedua ke-6 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin pagi. Agenda sidang pembacaan kontra memori dari kejaksaan. Dalam sidang PK ke-6 terpidana ini, 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli akan dihadirkan. Sementara ada 3 novum baru, yakni kehilafan hakim, saksi Dede, dan saksi Liga Akbar. Informasi terbaru akan disampaikan oleh Ervan Septiawan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Silakan, Ervan. Baik, pemirsa, saat ini sidang terpidana 6 terpidana dari kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016. Saat ini sidang tersebut disekor sementara karena pihak dari pemohon yakni kuasa hukum 6 terpidana meminta agar para terpidana dihadirkan pada saat sidang. Pada pukul 10.30 tadi, sidang sempat dimulai yang rencananya pada sidang kali ini akan dibacakan mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Namun pada pukul 11 tadi pihak dari kuasa hukum yakni yang dipimpin oleh Jutek Wongso itu meminta kepada pihak hakim agar para terpidana yakni Rivaldi, Hadi, Eko, dan teman rekan-rekannya dihadirkan dalam persidangan yang akan digelar nanti pada pukul 1. Selain itu juga, selain hari ini, rencananya sidang juga akan dilanjut pada hari Rabu hingga Sabtu, di mana agenda selanjutnya akan dihadirkan sedikitnya 39 saksi dan 10 saksi ahli. Rencananya menurut informasi dari pihak kuasa hukum, dari 10 saksi ahli sendiri, diantaranya ada Susno Duhaji dan Reza Indragiri. Namun hal tersebut hingga saat ini kami belum mendapatkan kepastian apakah kedua nama saksi ahli tersebut rencananya akan dihadirkan. Baik, Wendy. Terima kasih Ervan Septiawan atas laporan Anda langsung dari Cirebon, Jawa Barat.